Oke, halo guys, halo sobat fitnah. Ketemu lagi sama aku di channel RTP Clip. Jadi di video kali ini kita akan bermain scout ya guys ya. Scout sesuai kacamatanya nih guys, scout ya guys ya. Wis, kita cari guys impostnya. Ya elah, map ini lagi raja waktu veteran scout Arsonic Spy. Nice. Oke, kita menjawab Arsonic guys. Untung impostnya tutup pintu guys, kita bisa ngulur waktu ya guys ya. Wah, langsung meeting dong. Ya elah, gak sopan banget. Peran gak guna ya, peran gak guna gue. Gue spesial. Raja waktu siapa? Gak seru. Veteran? Siapa? Oke, kita ketemu lagi ya. Gak enak bro, main open troll bro. Gak seru. Gak sesuai dengan alur permainan Super Sus sebenarnya bro. Apaan ini gaji ya? Gak apaan ini. Spesial biasa tapi itu bisa dikenya bang ya. Dikatain dong. Putih ini gak jelas. Apaan ini cara ilegal bang. Gak apa-apa ini ilegal. Putihnya apa tuh seperti itu? Nggak dengar suaranya. Kalau gini terus kita nggak jadi bikin. Kalau gini terus nggak jadi bikin turnamen gue. Yang raja waktu siapa, veteran siapa, sokot siapa. Kalau bisa spy siapa, burung siapa, asmur siapa, seperti biasa siapa, mesin siapa, dalang siapa, pengunduran siapa, siapa. Gua agen katanya, ada agen ke mana ada agen. Semua ini ya beginilah bang. Dari mana datangnya cinta, dari mata ke hati. Dari mana datangnya kecewa, dari dia yang aku anggap istimewa. Intot. Apa sih? Ya udah, kalau mau open roll aja silakan. Buruan. Ini ya, nggak apa-apa, nggak seru bro, aja bro jadinya. Gua bisa scan. Nah, katanya mau open roll, nggak jadi emangnya. Ah, kan veteran, oke. Okay. Tinju dibalas tinju. Wes kok, udah malas guys. Gimana kalau kita kerjain tak aja? Ya bang, ini meta tak bang namanya bang. Enggak, gua skor gua skor. Terlanjur bro, udah males gua main, nggak jadi ngonten kayaknya nih. Ya ngonten apaan bang? Lu punya YouTube kan? Gak tau gua. Iya, kalau kayak gini nggak seru bro. Gak seru guys, dikit-dikit open roll. Jadi gimana ya? Aduh. Hah. Walaupun kita bukan impos ya guys ya, cuman kayak rasanya itu nggak seru aja gitu main. Kita kan pengen, nggak apa-apa kalah guys. Terus terang aku nggak apa-apa kalah. Yang penting ya ngerasain feelnya guys. Maksudnya feelnya itu apa ya? Coklat scan, oke. Okay. Rasakan feel saat bermainnya gitu. Ya walaupun kalah kesel, tapi mending kayak gitu guys daripada kalah dulu. Ada 4 orang di sana. Ih, kita mending kalah tapi ngerasain feelnya guys. Wih, balik lagi dong. Set. Oke, yang belum pernah ngerasain gimana lihat animasi dipakai Raja Waktu ya kayak gitu guys. Kayak gitu animasinya. Kuning.
veteran nanti sekarang nih Oni Chan di handphone apa sih itu tadi yang pakai baju itu tuh apa namanya jubah pink itu si kuning itu diambil sampelnya bang sama si pink itu pelakunya dan pinknya udah oke biru tuh harus unis ya jika no biru tua ini ikeh-ikeh terus dari tadi arah-arah lagi dong gue mau denger dong ya metaku dasai gitu coba guys coba bisa gak biru gitu-gitu bisa gak coba dong untuk coba woy hargai gue cuy untuk parah banget ini gue subscriber bang MTP kok toksik gini cuy. Itu bukan toksik. Iya, cuy. Gue di ruang kopi, cuy. Tapi ya udah enggak apa-apa sih orang gue space crew kok. Ya ada gunanya juga space crew di sini kan. Gear ada Ultraman Guy. Ultraman Guy. Jangan kasih tahu. Ini kok udah drama pula lah kau, Bing. Gini kan seru bro mainnya kita cari clue ya kan pakai skill oke ya bang bikin real bang mayatnya bom masjid Oh ya tinggal disolatin dong ya bro Yoi. Belum dapat perannya bro ntar kalau udah ada eventnya udah keluar Imlek kita bikin ya apa nama YT lu ini kan tuh RTC RTC RCTI oke ngamu apa sih guys gak jelas anjir kita berhasil membuat teori gacha atau teori open roll gak jadi digunakan guys kita berhasil ya guys ya tadi setelah kita kasih ceramah di awal akhirnya gak jadi open roll walaupun kita baik biar seru gamenya guys biar seru juga kita bikin konten dan semacamnya ya oke kita lari-lari dulu guys kita lari-lari dulu kerjain misi dulu lalu kita gunakan skill set oh belum guys belum pakai ada biru hijau coklat merah ada pesuruh ya coklat merah ke sana guys. Cuma ada cian juga tadi ya. Oke, kita pakai skill guys. Oke, biru hijau ungu ada merah di sana. Adakah yang perbaiki sabotase? Atau tidak ada yang peduli guys kita lihat deh guys ya oh sudah diperbaiki rupanya bung luar biasa sekali kawan-kawan ternyata tidak ada yang cuek ya masih ada yang peduli guys ini merah ngapain cok merah ngekor-ngekor kita ya guys ya kayaknya impostor gak berani ngekill guys soalnya di pusat kendali rame guys ya
kalian. Ya ada pesuruh guys, kemungkinan ini posnya cari yang sendiri-sendiri ngekill sapu ngekill sapu ya, jadi kita hati-hati ya. Misi ini gampang sekali ya guys ya. 1, 3, 2, 1. Oke, tidak ada orang rupanya di sini. Ini misi. Oke, hijau biru aman. Ini dia ngintip CCTV guys. Oke. Adakah yang perbaiki atau tidak? Oke, kita lihat progres misi dulu guys. Oh kan sudah kuduga. Nah jadi tuh biru tua, iya gua tahu nih posnya ngekir satu-satu. Tadi pas mati lampu gua pakai skill skor, gua skor ya, tahu-tahu mati lampu ada yang mati, cuma gua nggak lihat, makanya gua pakein meeting. Gas. Untung lo tahu lo, kalau gak tahu udah kalah lo. Untung lo tahu. Makanya hati-hati bah kalau ada pesuruh bah. Untung gue feeling. Lo udah tahu ya, tenging goblok. Aku takut sama pesuruh. Aku juga nggak tahu pesuruhnya siapa. Wih, ngeri gitu gua. Wih. Sengaja aku bang. Biar nunggu habis dulu. Ini. Semua detik-detik terakhir kan penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak kan lagi pakai skill. Iya untung kita feeling okay. Ya guys ya, tadi aku udah curiga kayak... lagi ya. Iya biru nggak mau ngover diri sendiri guys. Bisa sana aja. Iya kalau misalnya ada pesuruh guys, ada kemungkinan susah oh, kita susah mana? Buat nyari-nyari ya, ke mayat. Begitulah, karena nggak pernah dihargai. Anjay, juga nggak diberhargai anjir. Siap. Bang, kalau disakitin curhat aja bang. Berarti kalau kayak gitu, kudu good looking bang. Nah, itu muka gue jelek sama gue bang. Iya bang, cewek itu cari yang tampan kalau nggak yang mapan bang. Tuh, mantap. Kalau kita nggak keduanya nggak bisa iya, apa-apa bang. Udah jelek miskin bang. Ya, sabar bang. Kasian bang. Aduh bang. Ini malah curhat drama guys. Nomor FF. Oke. Okay. Waktu. Oke, okay, itu dia guys. Push strength pakai Scott. Jadi di saat kita bentar ya. Oke, jadi di saat kita ngerasa kayak kok kita enggak nemuin mayat, kok kita timing pakai skill yang enggak pas ngelihat orang habis pakai impos ngebunuh nggak ketemu, itu kalau ada pesuruh tuh pasti gitu guys, pasti dia bunuhnya perlahan satu-satu sapuin. Jadi di saat kalian udah mulai curiga dan ada impostor pesuruh yang bergantung pada skill ya, impostor yang bergantung pada skill, salah satu kayak pesuruh atau dalang ya yang bergantung pada skill yang harus kontrol dulu gitu, kalian pencet meeting tuh nggak apa-apa buat ngulur waktu skillnya. Apalagi kalian udah curiga kok dari tadi nggak nemuin mayat, kok dari tadi nggak ketahuan, meeting aja. Ternyata benar, tapi kalau misalnya kita nggak pencet meeting guys, kemungkinan udah mati-mati banyak ya guys ya. Nah untungnya kita pencet meeting dan kita tahu udah banyak orang yang mati dan yang lain dapat clue rupanya, ya udah kita gas biru. Jadi
pakai meeting itu perlu ya guys ya. Gunakan meeting itu di saat yang tepat, di saat kita mikir kayak perlu gacha atau mungkin perlu ngevote, ngelihat clue, ngelihat orang yang masuk fan di CCTV atau ngelihat siapa yang bunuh CCTV, pakai meeting. Atau kayak tadi di saat kita udah mulai-mulai ngerasa kayak enggak aman kok, makin sedikit orangnya tapi kita enggak cari, enggak nemuin cluenya, meeting aja. Siapa tahu teman kita yang lain mau meeting tapi dia enggak ada meeting guys, sudah habis meetingnya gitu ya, dan mereka bingung nih harus ngelapornya gimana, apalagi ada pesuruh enggak bisa nge-report mayat ya kan guys. Jadi ya lihat imposnya siapa dan pakai skillnya itu, kalau menurut kalian perlu, kalian curiga nih kayak perlu meeting nih, nah pakai meetingnya gitu. Oke, itu aja, semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa, salam fitnah, bye bye.